Takwa bila sudah didapatkan itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga, sebuah anugerah berlimpah yang luar biasa. Ya. Allah berjanji siapa yang sudah berusaha saja, belum takwa, berusaha saja untuk takwa, maka janji Allah di surat At-Talaq, surah ke-65 ayat ketiganya, Allah berjanji akan melepaskan dia dari segala persoalan yang sedang dialami, diberikan jalan keluarnya. Dan bila membutuhkan rezeki apapun, Allah berikan bahkan nyaris tak bertepi, terus berlimpah. Perhatikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha bertakwa, meningkatkan ibadah kedekatannya kepada Allah, maka Allah akan lepaskan dia dari segala persoalan yang sedang melilitnya. Dan kalimatnya makhraja menggunakan isim nakirah. Dalam bahasa Arab itu bentuknya umum. Jadi apapun persoalannya, Anda punya persoalan di rumah tangga, punya persoalan di kantor, punya persoalan dalam lingkup sosial kehidupan.